dikasih 200.000. Jadi siapa cepat dia dapat buat penghabisan. Nah, ini buat penghabisan. Yang mulus harga 200.000. Ini. Ini masih ada 10 lebih masalahnya. 10 ekoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisahmania. Selamat siang. Untuk siang ini Omni Channel berada di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Pas belokan untuk gedung warna hijau ini, untuk lurusan dari samping gedung Pramuka, lurus terus ada belokan, ini dia untuk tempatnya. Untuk siang ini Omni Channel doakan semua sahabat kisahmania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan berkahkan untuk rezekinya. Parkiran motor bagian belakang Pasar Pramuka ini, sebelah sini ada masakan para gumanti, depannya ada gang ya, dan berbelok ke sebelah kanan sebelah sini. Dan untuk gang ini kita tertuju untuk kali ini kegiatannya Mas Singgi Saputra. Ini untuk gas Mas Singgi Saputra di sini stoknya lagi datang untuk burung dari murai muda hutan ya. Nanti kita lihat nih untuk stok dari burung murai muda hutan dan untuk burung-burung yang lainnya. Untuk teman-teman kita yang sudah memantau, untuk dukungannya Omni Channel mohon subscribe, bunyikan lonceng, dan terima kasih. Coba kita tanya nih untuk Mas Singgi-nya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Udah mandi belum Mas? Belum. Belum mandi. Oh, mantasan kata-kata kan iya, rambutnya Mas. Aduh, udah imut. Nih Mas. Gimana untuk kabar hari ini? Untuk kabar hari ini stok masuk banyak, lumayan banyak. Lumayan banyak Mas. Burung apa tuh Mas? Burung tadi yang masuk kenari gacor, kenari bahan, perkutut. Nah itu. Ada perkutut. Perkutut gelora sama kenari yang promo. Katanya ada murai. Iya, oh iya. Murai ada ya. Ini murai stok banyak buat stok banyak ya. Pokoknya ya. Oke, nanti kita pantau lah ya pokoknya ya. Untuk murainya. Ini Mas untuk yang mau memantau Mas, jangan manyun Mas. Yang mau memantau dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, nih? Untuk memantau dari jam 5 pagi ya. Sampai jam 5 sore. Oke. Nah, untuk yang mau kirim-kirim dari bantu Bang Kak. Kalau untuk kirim-kirim bisa buat area Jakarta, Bekasi, Depok. Yang penting kalau masalah ongkos itu ditanggung sama pembeli. Dan untuk ongkosnya itu ntar misalnya kayak selol ntar tak kirimin ke tukang ojek. Jadi yang tahu ongkosnya itu mohon maaf bukan saya bos, tapi tukang ojek. Kalau mau tuker tambah bisa apa nggak? Kalau untuk tuker tambah bisa-bisa aja, yang penting berani nambahnya dan burungnya asal keadaan sehat, sama-sama menguntungkan lah. Sama-sama enak Mas ya. Iya. Oke Mas, terima kasih banyak ya. Siap. Kita langsung pantau nih, mantap pokoknya Mas Singgi nih, ayo orang Cina ya. Untuk yang sedang mencari burung murai MH non gembung, ini tersedia lumayan banyak dari murai MH non gembung. Nah, coba kita lihat ya untuk bodinya atau ekor-ekornya ini. Dan ini dia untuk yang sebelah sini. Ini untuk yang murai muda hutan. Bodinya ini bodi-bodi medium ya. Harganya 800.000. Untuk yang ekornya ini bodol, pilihan jantan. Burung semi furan tersedia untuk burung dari murai ini masih lumayan banyak ya. Untuk yang dari bondolan sampai ekor-ekor yang ada sentianya. Dan ini untuk persediaan. Ini nanti bisa dipilih-pilih lah dari burung murainya ini. Masih semi furan ya untuk burung bahan. Coba kita liatin Mas. Ini untuk penampakannya kayak gini Mas ya. Penampakannya kayak gini. Tuh, penampakannya kayak gini. Ini masalah sentian ekor nggak disentiin Mas ya. Yang penting ikutnya panjang gitu ya. Panjang. Oke, masalah sentian nggak diikutin, yang penting untuk sentiannya panjang lah. Mungkin kisaran 15 ke atas kali Mas ya. 15-an gini. Oke, 15 ke atas. Ini untuk harganya berapa yang kayak gini Mas? Oh, yang ini yang kayak gini ya Mas ya. Iya. 1.200. 1.200. Masih bisa nego. Masih bisa nego ya. Masih bisa nego. Mantap. Ini untuk sediaannya ada berapa ekor yang kayak gini? Ini masih ada 10 lebih Mas kayaknya. 10 ekoran ya. 10 ekor lebih. Dan ini dia untuk penampakannya seperti ini yang di dalam kandang. Stoknya masih lumayan ada ya untuk pilihan. Untuk yang sedang mencari burung murai MH non gembung. Untuk yang masuk ekor tanggung, ini seperti ini, masuknya ekor tanggung ya. Mungkin kisaran 15, kalau tadi kan 15 ke atas itu. Ini untuk harganya 950.000. 950.000 pilihan murai muda hutan ini tersedia masih banyak. Untuk yang sedang mencari burung murai muda hutan ini full ya. Ini ada isinya semua. Nanti bisa dipilih-pilih di sini untuk murai muda hutannya ini. Dan ini dia untuk bagian yang bondol masih ada untuk pilihan. Dari stok burung kacer, ini mulus-mulus, no cacat, no minus ya. Untuk penghabisan tinggal 3 ekor aja. Harganya ini dikasih 200.000.
Jadi siapa cepat dia dapat buat penghabisan untuk burung kater. Untuk yang sedang mencari burung kater ya, ini tersedia ada 3 ekor lagi. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah, nanti ditelepon dulu supaya nggak kehabisan ya. Ntar kalau datang ke sini. Ini nominus 200.000. Burungnya semi puran. Dari stok burung mantenan, ini untuk mantenan yang kecil bagian betina ini. Harganya 15.000. Untuk yang bagian betina ya, dari mantenan kecil ini tersedia, masih lumayan ada ini untuk pilihan. Untuk yang sedang mencari burung mantenan ini, nanti bisa dipantau di sini tersedia ya untuk stok dari burung mantenan. Dan untuk burungnya semi puran. Untuk yang jantan tinggal 1 ekor aja. Tuh, 1 ekor ya, yang warna oranye. Harga 20.000. Untuk yang mantenan kecil bagian jantan. Dari stok SRDC ini untuk penghabisan. Stoknya yang bondol-bondol ya. Burung semi puran, harga 90.000. Untuk yang sedang mencari burung SRDC, untuk yang sedang mencari burung ini nanti bisa dipantau di sini atau dikontaknya dulu di segel ya, takutnya habis. Ini buat stok penghabisan, soalnya stoknya tinggal dikit. Dari stok burung teledekan bakau, ini buat penghabisan yang mulus, harga 200.000. teledekan bakaunya ya, yang mulus, burung semi puran jantan. Dan untuk yang bondol-bondol kayak gini, nanti nego-negonya digas. Untuk teledekan bakau yang masih ada, stoknya tinggal 3 ekor. Jadi nggak banyak ya, ini buat penghabisan-penghabisan, harganya juga dikurang-kurangi. Untuk yang mau dari burung ini, nanti bisa dipantau di sini. Ini untuk persediaan dari Kenari AFS yang buat penghabisan, harganya 170.000. nanti kalau sumpama stok baru lagi masih seger, pastinya harganya juga berbeda ya, kisaran 180 sampai 200. Kalau ini 170.000, nanti bisa dipilih-pilih di sini. Ini untuk persediaan masih lumayan ada untuk pilihan. Paut kisaran umur 2 bulan sampai 3 bulan. Dilihat dari dekat seperti ini. Ini ada stok lumayan banyak dari burung-burung kenari. Ini untuk burung-burung kenari, kenari loper. Tuh, ini dijejer-jejer ya, sampai ke sebelah sini. Dan untuk harganya ini 80.000. 80.000 kenari loper yang warna gelap. Ini nanti bisa dipilih-pilih di sini antara jantan atau betina ya, dari burung kenari loper. Untuk yang sedang mencari burung kenari loper ya, ini tersedia. Dan ini untuk stoknya masih banyak. Dari stok burung kenari loper, ini habis mandi, habis dijemur. Ini untuk yang star blue. Bagian star blue kayak gini harga sama ya, 80.000 dari burung kenarinya. Untuk yang mau dari burung kenari loper, ini tersedia. Jantan, betina tinggal dipilih-pilih di sini. Ini untuk stoknya masih banyak ya. Nah, untuk yang sebelah sini, ini untuk yang putih. Tersedia untuk kenari loper yang putih, harga 150.000. Ada juga untuk yang panda-panda ini ya. Untuk yang panda-panda, ini juga tersedia. Ini untuk yang panda kayak gini harganya dikasih 160. Dan untuk stoknya ini ya. Nih, untuk pandanya seperti ini, untuk pandanya masih tersedia. Untuk yang mau dari burung ini nanti bisa dibantau. Dan untuk yang warna-warna cerah kayak gini nih, ini untuk warna cerah harga 125.000. Warna cerah standar tapi ya. Ini untuk bagian bawah dari burung kenarinya tuh ya, masih lumayan banyak untuk stok dari burung kenari. Ini belum bisa-bisa ke kandang besar tuh, masih di dekat-dekat seperti ini habis dijemur. Untuk yang sedang mencari burung beo anakan, beo anakannya tersedia, masih lumayan ada ya. Beo mana nih mas?
Kalimantan. Kalimantan. Ya. Harganya berapa nih? 15. Harganya 1.500.000. Dari burung beo ini tersedia masih ada ya. Untuk pilihan dari burung beonya. Nanti untuk yang sudah mencari burung beo bisa dipantau di sini ya, tersedia ini. Dari satu burung kutilang juga tersedia ini. Harganya 15.000. Untuk yang sedang mencari burung kutilang, ini tersedia ya untuk stok dari burung kutilang. Masih ada ini untuk pilihannya. Ada berol, ada mulus. Nanti tinggal dipilih-pilih di sini ya dari burung kutilang. Untuk yang sedang mencari burung jalak Bali. Jalak Bali ini juga tersedia kisaran ada 5 pasangan. Ini untuk yang masih muda dari stok burung jalak Bali. Dan untuk per ekor ini harganya 1.500.000. Berarti kalau per pasang kisaran 3 juta ya. Ini untuk stoknya dari burung jalak Bali masih ada. Nanti bisa dipantau di sini untuk yang mau ternak-ternak. Ini aman ya, ada sertifikat dari burung jalak Bali yang tersedia di sini. Tapi untuk posisinya ini masih muda dari burung jalaknya. Nah ini udah dimasuk-masukin ya, habis dijemur dimasukin lagi ke sini nih, ke kandang besar. Ini namanya Masinggi nih. Kayak orang Cina ya. Ini ada stok dari burung pente Jatim. Ini pantauannya seperti ini ya, sisa-sisa. Dan burung semifuran harga 60.000. Untuk yang sedang mencari burung pente, stoknya ada dua nih. Ini yang satunya sih bodol. Oh, parahnya ada botak tuh, kita sebut itu ya. Nah, untuk yang ini yang mulus, tapi untuk ekornya juga kurang rapi. Nah, untuk yang mau dari burung ini nanti bisa dipantau di sini. Stok 2 ekor aja. Dan ini dia untuk pantauan teman-teman kita yang sedang memantau burung di kiosnya masih di sapu-sapu di lantai dasar. Burung yang tersedia di sini selalu ada yang baru, tapi khususnya untuk grosiran dan ekstran juga harganya lumayan terjangkau. Nah, silakan kunjungi untuk kios masih di Saputra. Dari pantauan jalak Bo ini tersedia yang masih muda, harganya 50.000. Untuk stok dari burung jalak kebo ini yang terpantau ya, belum terlalu banyak. Adanya sih ini yang terlihat untuk matanya ini mata kuning. Untuk yang sedang mencari burung jalak kebo, silakan nanti bisa dipantau di sini. Ya, seperti ini. Burung kayak gini sih biasanya udah dikasih makan fur tuh. Jadi untuk makan fur juga udah gampang dari burung bahan. Dari stok burung pleci pacitan, ini untuk pleci pacitan masih ada pilihan untuk yang ombyok. Biasa sih kalau ombyok itu ada jantan ada betina. Nanti tinggal dipilih-pilih. Burung semifuran harga 100.000. Ada mulus ada bodolan. Nanti tinggal dipilih-pilih di sini ya. Seperti ini untuk penampakan dari burung pleci pacitannya. Ada lumayan banyak stok dari burung kenari loper yang pantauan. Burung kenari ini udah terpantau gacor atau udah berbunyi ya. Nanti untuk pantauan burung-burung gacor sih enaknya langsung dipantau merapat ke kios, didengarkan secara langsung untuk bunyinya. Dan untuk harganya ini 325.000. Stoknya masih lumayan banyak ya untuk warna-warna yang standar ini dari kenari lopernya. Nah ini dia untuk pantauan yang sebelah sini dari kenari loper. Stoknya ini masih full ya, masih banyak. Bisa langsung dikunjungi di sini. Nanti dipilih-pilih untuk kenari, untuk warna-warnanya yang tersedia di sini. Ini untuk persediaan dari palak Australia. Ini untuk palak Australia tersedia masih lumayan ada untuk pilihan ya. Pilihannya ini mungkin ada jantan atau betina nih dipasang-pasangin. Dan untuk harganya 450.000 untuk per ekor. 450.000-an dari burung palak Australia. Ini stoknya masih lumayan banyak ya. Ada pilihan pasangan untuk warna-warnanya seperti ini. Dan untuk yang sebelah sini juga ada. Nah, kalau yang parkit warna juga ada nih. Parkit warna atau parkit lokal.
Ini untuk harganya 100.000 untuk per ekor dari parkit lokal. Nanti tinggal dipilih-pilih ya untuk warna yang masih tersedia untuk parkit lokalnya. Biasanya sih buat pasang-pasangan ini atau buat ternak-ternak. Dari gelatik belong, ini untuk gelatik belong pantauan yang masih muda. Harga 90.000 untuk per pasang. Biasa untuk yang mencari burung-burung seperti ini buat aviari ini mantap ya. Dari burung gelatik belong. Ini untuk persediaan masih lumayan banyak untuk pilihan dari stok gelatik belongnya. Dari stok burung perkutut, ini untuk perkutut lokal Blora, ini untuk stoknya ya masih banyak nih untuk pilihan untuk perkutut lokal Blora. Dan untuk harganya 20.000 untuk yang sedang mencari burung perkutut ini nanti bisa dipilih-pilih. Kalau sumpah mau grosir pastinya untuk harganya berbeda lagi. Stoknya masih banyak ya dari burung perkutut Bloranya. Seperti ini untuk penampakan, mungkin ini udah dewasa jadi berubah warnanya seperti ini ya. Nggak ada stok dari burung perkutut yang campur-campuran. Ada perkutut Bangkok yang masih muda, harga 50.000. Untuk krem sama cemani itu harganya 80.000. Ini ya yang masih tersedia untuk burung dari perkutut Bangkok yang masih muda. Nanti bisa dipilih-pilih di sini untuk yang sedang mencari burung perkutut ini. Ada juga stok dari burung jalak suren tinggal 2 ekor. Harga 250.000 tinggal 2 ekor dari burung jalak suren yang masih anakan. Untuk yang sedang mencari burung ini belum datang lagi ya. Ini stoknya tinggal 2. Tuh, 2 ekor. Mungkin ada jantan, ada betinanya. Ini nanti untuk selengkapnya bisa dipantau di sini, stoknya tinggal 2 tapi. Itu dulu sobatku ya yang bisa dipantau dari kios Mas Tinggi Saputra, posisinya lantai dasar ya. Dan untuk burung-burung yang tersedia di sini masih lumayan stok banyak dari burung murai karena baru datang kenari, dan untuk burung perkutut. Untuk masalah harga gampang banget ya Mas Tinggi ya. Yo, untuk masalah harga tenang pokoknya, ntar ada uang lebihnya 10.000 buat beli. Iya, pokoknya kembali beli. Oke, Mas, terima kasih banyak Mas ya. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu Mas. Amin. Untuk biasa mudah-mudahan makin laris manis ya. Amin. Okay. Terima kasih banyak. Oke. Itu dulu sobat ya yang bisa dipantau dari kios Mas Tinggi Saputra, posisi nanti dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.